Saya ingin jelaskan ya, apabila kita mengadakan Ops Mega 3.0, apabila tamatnya yang dipanggil program rehiring pada 30 hari bulan Jun 2018, maka 1 bulan Julai sehinggalah sekarang ini dan sehinggalah seterusnya kita mengadakan apa dia punya Ops Mega 3.0. Kenapa? Kita nak memastikan negara kita ini bebas daripada parti pendatang asing tanpa izin. Saya ulangkan semula, memang betul negara memerlukan pekerja asing, tetapi mesti dengan izin. Majikan kena bertanggungjawab menggajikan mereka yang ada pas atau permit bekerja. Kalau sebagai pelajar, mesti ada pas pelajar yang sesuai. Kalau sebagai pelancong, mesti pelancong yang ada dokumen-dokumen tertentu. Jangan bekerja. Pelancong bukan tujuan bekerja. Dan semua-semua itu kita lakukan dengan operasi-operasi yang berterusan. Pada malam ini, dengan 380 orang yang kita terima di premis apartmen ini, kita dapati adanya warga-warga tempatan memberikan, menyewakan rumah-rumah itu kepada warga asing. Kita masih semak lagi, adakah mereka memiliki sendiri? Tentunya pihak warga tempatan akan juga bersama-sama melihat adakah tempat ini disewakan kepada mereka, kerana kita dapati ada yang duduk sehingga 10 orang misalnya dalam satu rumah. Tentunya ini merupakan bukan satu kondusif environment kepada manusia duduk seramai itu dengan rumah yang mungkin satu dua bilik dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama, 157 orang yang kita tahan. Pemeriksaan lanjut, siasatan lanjut dijalankan terhadap mereka. Termasuk yang saya nak berikan amaran kepada majikan, kita akan cari di mana tempat mereka bekerja, kerana kita dapati mereka ini bekerja di satu tempat. Beberapa tempatlah hilang sebagainya. Kalau mereka bekerja tempat itu dan mereka menggajikan warga asing tanpa izin, maka proses undang-undang perlu mengambil tempatnya.